Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Coklat Getah. Kali ini kami nak buat asam pedas ayam. Sebelum ni kita ada buat dua lagi resepi asam pedas, iaitu asam pedas ikan pari dan juga asam pedas daging tetel. Jom kita tengok macam mana cara nak buat asam pedas ayam. Ini dia bahan-bahan yang perlu dikisar: bawang besar, bawang putih, halia dan juga belacan. Jom kita masak. Mula-mula kita panaskan periuk pressure cooker kita. Kita letakkan minyak masak untuk kita menumis. Seterusnya kita tumis bahan-bahan yang telah kita kisar tadi, iaitu bawang, bawang putih dan juga halia serta belacan tadi. Seterusnya kita masukkan pula cili giling ataupun cili bo, ikut pada kesesuaian. Yang rasa nak pedas letak banyak. Kemudian kita masukkan pula sedikit kunyit. Saya guna kunyit serbuk sahaja, kita tak ada kunyit hidup. Boleh juga guna kunyit hidup jika ada. Seterusnya kita masukkan serai dan juga kacau, jangan sampai hangit. Masukkan pula lada hitam. Setelah bahan-bahan tumis tadi dah masak elok, jom kita masukkan pula bahan utama, iaitu seekor ayam. Saya buat seekor ayam sebab ayam dia kecil saja. Macam biasa, kita gaul rata ayam tersebut dengan bahan yang telah kita tumis tadi. Masukkan pula bunga kantan. Seterusnya saya masukkan daun limau purut. Pastikan kita buang yang bahagian tengah yang keras tu. Dan kita masuk pula daun kesum, bukan daun ketum ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang memasamkannya lagi adalah air asam jawa. Kalau boleh bagi yang pure punya, baik punya. Dan kemudian kita masukkan garam untuk perisa. Letakkan sedikit dia dulu. Kemudian kita boleh tambah untuk laraskan rasanya. Kita gaul rata. Kemudian kita masukkan sedikit air. Kalau rasa nak kuahnya pekat, kita letak sedikit je air. Kalau rasa nak kuah dia banyak, boleh tambah lagi banyak air. So, kita tutup periuk kita dan kita laraskan knob dia, bahagian yang atas tu. Ini dia panggil knob. Kita letak pada seal. Jom kita setting. Kita tekan chicken 3 minit. Kemudian saya preset dia menjadi 7 minit. Bake chicken 7 minit. Kita tambah masa dan kita tekan start. Okay, on. Masak 7 minit dah pun siap guna pressure. So kita tutup dia, kita off dan kita pusingkan knob dia kepada kedudukan vent supaya wap di dalam periuk ini keluar. Dan apabila floater dia dah jatuh, kita boleh buka. Inilah dia hasil asam pedas ayam peringkat pertama. Sebab apa nak masuk dengan bahan lain lagi lepas ni. Okey, dah kita kacau. Jangan kacau kuat-kuat. Kita masukkan kacang bendi. Kita tambah Maggi cukup rasa. Saya tambah 1 sudu gula. Sebelum tu, lupa saya nak cakap, kita tekan dulu bake chicken dan start supaya dia boleh merenih macam ni. Dia terus mendidih dan juga boleh memekatkan kuah dan melembutkan kacang bendi. Jom, ini dia hasilnya, dah siap. Apa lagi, jom kita hidang.
Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia hasilnya asam pedas ayam. Kami dah buat sebelum ini kita ada buat ikan pari, asam pedas ikan pari. Kita buat asam pedas daging tetel dan kali ini kita buat asam pedas ayam. Memang ternyata padu, sedap. Boleh try, boleh cuba, bahan yang pemudah sahaja, boleh berada di sekitar kita. Dan selamat mencuba, insyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Dah kita pun ada dekat dengan puasa, nanti resipi-resipi bulan puasa kita akan cuba tontonkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum, jumpa lagi.